Seorang lelaki kurang upaya OKU berusia 46 tahun terjatuh ke dalam lubang kumbahan sedalam 6 meter selepas motosikal yang ditunggangnya terbabas. Kejadian berlaku di Jalan Timur 12 Taman Keramat Kampung Dato' Keramat dekat Ibu Negara 10.56 malam tadi. 6 anggota bomba dibantu dengan 2 anggota polis dan 2 ahli Persatuan Bulan Sabit Merah membantu mengeluarkan mangsa. Menurut jurucakap bomba dan penyelamat Selangor, mangsa berjaya dibawa naik menggunakan tali dan dihantar ke Hospital Kuala Lumpur HKL untuk rawatan lanjut.